Salam jumpa Strike Back Mania dimanapun berada. Pada episode kali ini, tim Mancing Mania belusukan ke beberapa hidden spot di bumi ekuator Kalimantan Barat. Perjalanan panjang kali ini akhirnya membuahkan hasil manis. Beberapa strike ikan monster berhasil didapatkan oleh para peserta battle fishing kali ini. Selamat datang di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Pada trip kali ini, tim Mancing Mania menempuh perjalanan darat sejauh 600 km dari kota Pontianak menuju Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Setibanya di Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir, kedua tim peserta battle fishing kali ini langsung bersiap berangkat. Tepat pukul 6 pagi, kedua tim langsung tancap gas menuju sebuah danau sakral berisikan monster-monster air tawar seperti ikan toman dan lais tebiring. Empat puluh menit perjalanan menyusuri sungai besar, saya dan para peserta battle langsung memasuki anak-anak sungai kecil. Inilah serunya mancing di alam liar. Perjalanan menuju spot terasa cukup menantang. Nah, ini perjalanan kita mau ke spot pertama, ke Danau Lindung. Dan ini jalurnya, bisa dilihat ya, lumayan seru. Kita masuk gang-gang, nelusurin sungai sampai ke hulu, ke Danau Lindung. Namanya apa bang? Danau Tembang ya? Danau Tembang. Keliling. Danau Keliling. Ya. Danau Keliling. Jadi di spot pertama Danau Lindung itu emang danau yang dimanfaatkan sama masyarakat tempat hasilnya. Jadi emang nggak boleh sembarang orang masuk. Tapi kita beruntung banget nih, kita diizinin buat mancing di sana. Moga-moga kita bisa dapat strike ikan-ikan toman yang monster. Dan kita udah ditemenin ini di depan sama di belakang sama tim dari rumah makan dan tim nelayan toman. Nanti kita mau coba challenge, kita battle siapa yang bakal dapat ikan yang lebih monster. Nah, ini kita buat menuju ke spot ini, kita sampai dikawal sama masyarakat setempat nih, karena emang bener-bener dilindungi. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Tuh rame, kita banyak yang ngawal nih. Setiba di spot, kedua tim langsung gerak cepat melempar umpan ke spot-spot potensial sarang sang predator. Umpan-umpan artificial lure seperti jenis spinner bite dan froggy, para angler langsung bermain menggoda insting agresivitas ikan. Teknik yang dipakai pada battle kali ini adalah teknik casting. Nah, ini teman-teman, karena hari ini kita targetnya ikan predator ya, toman, kerandang, dan kita pakai teknik casting. Ini ada beberapa lure yang bakal kita pakai nih. Jadi ada yang mainnya di top, di permukaan, ada yang main di tengah, spinner, sama ada yang main di dasar. Nah, kalau teman-teman nelayan di sini pada suka pakai ini, soft apa? Jump frog. Jadi dia mainnya di permukaan. Panas terik matahari tak menghalangi kedua tim untuk berlomba mendapatkan strike. Saya juga tak mau menyia-nyiakan momen ini. Di spot yang punya aura fantastis seperti ini, kita wajib lempar mas bro. Ya, benar saja. Umpan bass bite saya dihajar ikan besar. Strike! Strike! Wow, perlawanan ikan benar-benar fantastis. Strike! Sepertinya ini ikan toman besar, mas bro. Ikan terus melawan, saya berusaha menggulung reel sekuat tenaga. Menggunakan piranti casting kelas medium,
saya cukup yakin untuk meladeni strike monster air tawar. Ya, manuver ikan mulai melemah. Saya pun mulai bisa mengendalikan keadaan. Akhirnya, seekor toman berukuran cukup besar berhasil saya paksa naik ke kapal. Mantap! Ya. Strike pertama nih. Ya, ini strike pertama kita, toman. Ini size-nya lumayan nih, sekitar 2 kiloan lah ini. Jadi tadi pakai umpan spinner nih di top. Di permukaan dia main di sumber. Dan lihat nih toman nih, giginya. Cantik banget warnanya, lihat. Kalau kena cahaya dia ada keunguan-keunguan gitu. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Beralih ke kapal peserta. Kejutan pertama datang dari kapal tim Warung Enak. Umpan Eko mendapat sambaran brutal. Strike! Bro! Saboni! Saboni, bro! Go! Strike nih, bro! Wow, mantap! Dari besarnya letupan di air, sudah tidak diragukan lagi. Seekor toman ukuran besar yang menyambar umpannya, Mas Bro. Saboni, Mas Bro! Mantap! Setelah berjuang cukup lama, Eko akhirnya bisa mengalahkan tenaga ikan. Mantap, kawan! Oke, Mas Bro! Strike nih! Babun, guys! Mancing mania! Strike back! Mantap! Ikan toman dikenal sebagai salah satu top predator air tawar yang sangat agresif. Toman dapat memangsa segala jenis ikan dan katak yang bahkan ukurannya lebih besar sekalipun dari dirinya. Tarikannya yang kuat serta giginya yang tajam membuat spesies ini didaulat sebagai salah satu ikan tropi dalam dunia mancing freshwater. Parade strike mulai ramai. Masih dari kapal tim Warung Enak, umpan Adi mendapat sambaran. Strike! Adi melawan dengan cukup taktis. Ikan tak punya kesempatan melawan sedikit pun. Fight Adi cukup sukses mendapat seekor ikan kerandang. Mancing mania strike back, mantap. Spesies yang satu ini terbilang unik, Mas Bro. Sering menjadi target fishing di spot-spot air tawar, kerandang juga sering dipelihara sebagai ikan hias karena coraknya yang indah. Di Kalimantan, spesies ini biasa juga disebut toman bunga, merujuk pada keindahan motif di sisik ikan yang menyerupai bunga. Sementara itu, dari tim nelayan Bunut yang tadinya sepi, tiba-tiba riuh dengan teriakan strike dari Madun. Tim nelayan Bunut mulai gerak cepat mengejar ketertinggalan. Tarikannya benar-benar kuat. Joran Madun sampai melengkung menahan tarikan ikan. Luar biasa! Ikan apa gerangan? Madun tak mau gagal. Ikan terus dia paksa menyerah. Wow, ini spesies yang berbeda. Mantap! Madun sukses menaikkan seekor ikan lais tebiring. Ini bukan spesies sembarangan, Mas Bro. Ukurannya juga cukup besar. Madun boleh berbangga hati. Ikan lais tebiring. Kelihatan 2 kiloan lah. 2 kilo lebih gitulah. Spesies yang satu ini merupakan ikan penghuni asli sungai-sungai di Kalimantan dan Sumatera. Mereka biasa hidup di antara pertemuan arus atau persilangan dua sungai. Powernya yang kuat membuat spesies ini juga menjadi incaran para pemancing freshwater. Ya, tim Warung Enak kembali mendapat sambaran. Iwan strike! Strike!
Tak mau gagal, Iwan langsung memaksa ikan menyerah. Reel ia gulung dengan cepat, khawatir ikan keburu melepaskan diri. Wow, mantap! Seekor toman bunga menambah pundi-pundi tim nelayan bunut. Oke, ini ikan kerandang, kurang lebih sekitar 7-8 on. Mancing mania, strike back, mantap! Sementara ini, tim nelayan bunut berada di atas angin. Sebaliknya, tim Warung Enak masih mencari celah untuk menambah jumlah strike. Panas. Mungkin teman nggak mau keluar karena airnya sangat panas. Jadi dia bertidur di bawah dua pohon. Nice. Karena kalau udah agak sore, cuaca panasnya udah agak mendingan. Jadi airnya agak dingin. Mungkin dia sudah mulai keluar cari makan. Strike Back Mania, sedikit cerita tentang awal mula pertemuan saya dengan tim nelayan bunut dan tim Warung Enak. Pada saat saya tiba di kampung Bunut Tengah dan ingin makan siang di sebuah warung, saya bertemu dengan nelayan sekitar yang ingin menyetor hasil tangkapannya. Ukuran tomannya besar, sehingga membuat saya dan tim terbesit ide untuk membuat battle fishing toman. Kita kembali ke spot mancing, Mas Bro. Dari tim Warung Enak, sambaran kembali datang. Wow, asik, Mas Bro. Denny pegang kendali joran. Durasi strike berlangsung singkat karena posisi hook up tepat berada di samping kapal. Mantap, kawan. Seekor kerandang menambah pundi-pundi strike tim Warung Enak. Mancing mania, strike back, mantap! Dan ini kayaknya kedua tim imbang nih, sama-sama seru. Tadi bolak-balik strike. Kayaknya, dan emang spotnya emang masih bagus banget. Dari tadi ikan banyak banget yang nongol, banyak yang muncul di permukaan. Ah itu, strike lagi tuh ikan kapal nelayan tuh. Kayaknya gede tuh. Strike. Ya, Madun kembali membuktikan dirinya pantas menjadi pemenang. Strike! Fight berlangsung singkat. Seekor ikan kerandang menyerah di permukaan. Meski hanya seekor toman bunga, tapi ini jelas poin tambahan buat tim nelayan bunut. Mantap, Mas Bro! Pancingannya, strike back, mantap! Hari mulai sore, kami harus memperhitungkan waktu perjalanan kembali ke kampung yang cukup memakan waktu. Sekaligus kita lihat bersama perolehan mancing hari pertama, Mas Bro. Ya, ini hasil casting kita hari ini. Dari tim pengusaha rumah makan ada 4 ekor. Jadi ada 2 toman, sama 1 yang kecil ya? Sama 1 kerandang. Dan sedangkan ikan apa tim nelayan nih ada apa aja Pak ikannya? Ini ikan layan tembiring. Ada tembiring, ada toman, ada kerandang. Jadi ini jumlahnya 4 sama nih, gimana nih Bang? Besok kita mau tanding lagi. Besok tanding lagi gimana? Oke, okay, mantap. Spotnya lain? Lain, Danau Pontu. Okay, besok kita bakal mancing di spot lain di Danau Pontu. Oke, okay, kalau gitu mancing mania strike back. Mantap.
Kami kembali ke spot mancing Toman di wilayah Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Spot di hari kedua ini juga berjarak cukup jauh, sekitar 2 jam menggunakan speedboat kayu berukuran 8 meter. Masing-masing tim optimis bakal memenangi battle fishing hari kedua ini. Tiba di spot, kedua tim langsung menyebar. Sepertinya para peserta sudah punya titik lempar andalannya masing-masing. Kayak ini kalau tengah siang kayak gini nih, kita pindah ke tempat yang lebih sejuk, yang banyak pohon-pohon yang padat, vegetasinya lebih padat. Karena si Toman ini kalau siang-siang panas-panas, suhu airnya agak panas, dia cari tempat-tempat yang lebih sejuk. Jadi di bawah akar-akar pohon kayak gini. Jadi kita mau coba casting nih ke bawah-bawah akar pohon kayak gini. Cuaca berubah dengan cepat. Terik panas matahari seketika hilang digantikan mendung yang cukup gelap. Dari tim nelayan Bunut, Iwan dapat sambaran toman besar. Mantap! Inilah momen-momen krusial memancing toman. Di saat temperatur cuaca turun drastis, nafsu makan ikan justru semakin mengganas. Ikan toman termasuk top predator dengan karakter menghajar segala jenis umpan. Bahkan, dalam beberapa kasus sering ditemui ikan toman menyambar anak-anak yang sedang mandi di sungai. Mancingannya strike back mantap. Parade strike masih berlanjut. Kali ini, Madun yang ambil posisi hook up dengan ikan. Fish on! Wow, tangkapan besar, Mas Bro! Hujan tak membuat semangat kedua tim menjadi kendor. Gak boleh angkat. Sebagai ikan keluarga snakehead, habitat toman berada di perairan sungai, rawa, parit, dan danau. Di dunia internasional, ikan toman lebih dikenal dengan nama giant snakehead karena bobot maksimalnya bisa mencapai 20 kg. Sebenarnya Madun hampir saja mendapat tambahan satu ekor ikan snakehead. Namun sayangnya, ikan berhasil melepaskan diri saat akan diangkat ke atas kapal. Sabar ya Mas Bro. Tangan Madun rupanya sedang amis-amisnya. Ia dapat serangan strike bertubi-tubi dari penghuni Danau Bunut. Strike! Waduh, Mas Bro! Makin lama makin besar size toman yang didapat. Selamat buat Madun. Tim nelayan Bunut sementara memimpin skor, Mas Bro. Awan mendung mulai menyingkir. Tapi nasib buruk justru belum mau menyingkir dari tim Warung Enak. Hari ini saya ikut di tim Warung Enak agar semangat mereka berlipat ganda. Alih-alih strike, umpan saya malah nyangkut di pohon, Mas Bro. Wah, nyangkut nih, Bang. Waduh, kenapa bisa nyangkut? Gimana nih? Kita panjat aja. Oke deh, kita merapat.
Jadi gak enak nih, malah merusak spot potensial. Semoga habis ini kita strike monster Toman yang besar ya. Tak lama berselang, joran saya mendapat hentakan hebat. Fish on! Masih. Gede banget. Strek. Ini gak pun nih. Gede. Gede disambar tadi. Insiden kecil terjadi saat saya mencoba memaksa ikan keluar dari tempat berlindungnya. Nyangkut. Joran yang saya gunakan tak kuat menahan kekuatan ikan. Joran pun patah menjadi dua, Mas Bro. Tiga. Nih ikannya nyata nyangkutin benangnya nih. Ini mau coba diselam nih. Jadinya mau di selam aja ya. Tarik benangnya dari bawah. Pada akhirnya ikan lepas dan berhasil kabur. Inilah resiko memancing di alam liar. Kita tak pernah tahu sebesar apa kekuatan ikan. Waduh, gede banget, Bang. Gede banget, Bang. Mata gede. Mungkin sekitar 4 kiloan lah. 4 kiloan ada tuh. Tapi saya pegang tadi. Ya, masih belum rezeki. Tidak boleh patah semangat, Mas Bro. Masih ada waktu untuk menang. Lepas, Bang. Jadinya, Bang. Lepas. Aduh. Gogoran patah. Nyangkut. Ikannya lepas. Tapi ntar gak apa-apa lah, kita cari lagi. Moga-moga dapat lagi nih. Tim Warung Nikmat langsung tancap gas. Semua titik potensial kami hujani dengan lemparan umpan. Akhirnya saya berhasil dapat sambaran. Strike! Ternyata seekor kerandang yang menyambar umpan saya. Ikan kerandang ini kecil-kecil cabai rawit. Meskipun masih berukuran kecil, ikan ini tak kalah nyali menyambar segala jenis umpan yang berukuran cukup besar. Mancing mania strike back, mantap. Ya, parade strike masih berlanjut. Adi strike! Tim Warung Enak mulai menemukan spot terbaik di Danau Bunut. Wih, keren Mas Bro. Seekor Toman akhirnya sukses ia dapat. Mental baja pria asli Kapuas Hulu ini patut diacungi jempol. Meski terlambat panas, tim Warung mulai bisa mengejar ketertinggalan. Mancing mania strike back, mantap! Strike bro! Hey, strike! Wow, frekuensi strike semakin ramai. Eko berhasil dapat sambaran. Ya, seekor Toman berukuran sedang berhasil ia dapat. Pemancing kawakan yang satu ini memang terkenal pantang menyerah. Selamat kawan! Mancing mania, strike back, mantap! Hari semakin sore, waktu yang tersisa semakin menipis. Sementara di tim nelayan Bunut, mereka masih terus berusaha. Strike bertubi-tubi sukses mereka raih. Madun benar-benar menjadi bintang di Battle Fishing kali ini. Strike! Sukses yang ia raih tak terlepas dari penggunaan umpan dan piranti yang tepat. Sejak awal, pemancing idealis seperti Madun tak pernah mengganti umpannya. Ia memilih konsisten menggunakan umpan jump frog untuk menyasar toman-toman monster penghuni Danau Bunut. Tak terasa, keseruan battle fishing hari ini sudah harus kita sudahi.
masing-masing tim masih pede akan keluar sebagai pemenang battle. Kedua tim sekarang perjalanan pulang nih. Cuaca juga udah agak-agak mendung nih. Jadi kita sebelum keduluan hujan kita bakal balik ke dusun. Saya penasaran, ingin melakukan proses bedah untuk spesies ikan toman. Sekalian kita cari info menarik yang bakal berguna dalam proses strike ikan toman nantinya. Ini dia hasil salah satu toman hasil tangkapan tim rumah makan hari ini. Dan kita mau coba bedah nih. Kira-kira dalamnya ada apa nih? Ada apa aja yang menarik? Ikan kita bedah dengan alat khusus sesuai bidang kerja saya sebagai dokter hewan. Ya, kita sudah berhasil membuka bagian perutnya. Kita mau, seperti biasa, kita mau coba buka lambungnya. Terakhir dia makan apa nih, kita mau lihat. Salah satu yang membuat ikan toman punya power yang sangat kuat adalah di bagian insangnya. Bagian insang toman terdapat labirin-labirin kecil untuk menampung oksigen. Kelebihan tersebut membuat toman bisa hidup tanpa air selama beberapa jam. Mantap! Nah, ini yang menarik dari ikan toman juga, dia sama kayak ikan gabus nih, punya karakter, dia bisa ngambil oksigen langsung dari udara. Nah, itu dibantu sama bentukan insangnya yang kayak gini. Strike Mania dimanapun berada, battle fishing di bumi Kalimantan Barat kali ini berlangsung sengit. Kedua tim berhasil mendapatkan ikan-ikan monster air tawar penghuni Sungai Kapuas Hulu. Bahkan tim nelayan berhasil mendapatkan strike ikan bergengsi seperti ikan lais tebiring. Mantap! Sementara saya juga berhasil mendapat toman berukuran besar. Meski sesudahnya lebih banyak mendapat nasib sial seperti umpan tersangkut dan insiden joran patah. Nyangkut, patah. Itulah serunya mancing di alam liar, Mas Bro. Hasilnya tidak pernah bisa diprediksi. Ya, ini sudah selesai battle hari kedua antara tim nelayan toman dengan tim rumah makan. Dengan demikian, dapat kita pastikan tim nelayan bunut keluar sebagai juara battle fishing kali ini. Selamat kawan! Sebagai tim yang harus tertunduk pada battle fishing kali ini, tim Warung Enak harus menerima hukuman sebagai konsekuensinya. Secara sportif, mereka pun dengan legowo membantu saya mengolah ikan toman hasil battle. Sore ini saya akan membuat kuliner khas bunut, Kapuas Hulu. Namanya ikan toman kuah asam bunut. Seperti apa bumbu dan cara membuatnya? Yuk ikutin saya terus ya. Sebelumnya, saya minta bantuan para angler untuk membersihkan sisik ikan tomannya. Untuk perbumbuan, saya sebenarnya memakai bahan dan bumbu standar rempah Nusantara. Jadi menu hari ini apa namanya, Bang? Asam pedas bunut hilir. Asam pedas khas bunut hilir. Jadi nih, yang membedakan nih, di sini ada bahan ini ada asam kandis namanya. Asam kandis, khas ini ya, Bang Es. Nah, ini Abang bantuin saya nih. Jeruknya di atasin ya. Ikan toman dipotong menjadi beberapa bagian agar bumbu bisa menyerap ke daging dan mudah dimasak. Kalau bumbu sudah halus, langsung aja yuk. Kita tumis dengan margarin. Yes, aromanya semerbak nikmat, Mas Bro. Setelah itu, kita masukkan potongan ikan tomatnya.
Kalau bumbu sudah cukup menyerap ke bagian ikan, tinggal kita tambahkan air putih agar masakannya jadi berkuah segar. Tinggal tunggu sampai mendidih, lalu ikan kuah asam khas Bunut siap disantap. Ayo, makan semuanya yuk! Seperti jenis ikan snakehead pada umumnya, ikan toman juga kaya akan protein dan albumin. Tekstur dagingnya lembut, namun tidak lembek. Benar-benar cocok di lidah saya. Mancing Mania Strike Back! Mantap!